gigi berlubang itu awalnya disebabkan karena plak. Plak ini berasal dari sisa-sisa makanan yang menempel di permukaan gigi. Jadi ada beberapa jenis makanan yang cenderung sifatnya itu kariogenik. Kariogenik ini adalah cenderung lebih mudah menyebabkan karies atau gigi berlubang. Makanan yang seperti apa? Makanan yang biasanya dia manis dan lengket, jadi seperti coklat, permen, biskuit, es krim juga ya, itu juga dia sifatnya kariogenik, jadi lebih gampang menimbulkan karies gigi karena sifatnya yang lengket dan manis itu. Kalau dia lengket, dia akan lebih mudah tertahan menempel di permukaan gigi. Sifatnya yang manis, manis itu jadi makanan bakteri. Jadi bakteri di dalam mulut itu dia makanannya adalah makanan yang manis. Jadi makanan-makanan, sisa makanan yang manis di permukaan gigi itu akan dimakan oleh bakteri di dalam mulut. Kemudian bakteri ini akan menghasilkan zat yang sifatnya asam. Nah, asam inilah yang akan memakan ya, gampangnya memakan permukaan gigi kita. Jadi akhirnya menimbulkan lubang di permukaan gigi. Mengenai gigi berlubang ini bisa dijelaskan ke anak ya, lewat gambar, lewat cerita, lewat buku cerita. Mungkin udah banyak ya ditemukan, dari internet juga gampang banget ditemukan gimana terjadinya proses gigi berlubang yang versi kartun atau versi untuk anak-anak. Itu udah gampang banget bisa kita jelaskan ke anak dengan bahasa yang sangat simple, yang sangat ringan, yang bisa anak terima. Jadi anak tuh ngerti kalau oh ternyata kalau aku nggak jaga kebersihan gigi aku nanti giginya jadi berlubang. Kalau berlubang seperti apa, dikasih juga lihat gambarnya kalau gigi berlubang itu seperti apa. Gigi berlubang itu bisa membuat sakit, jadi susah makan, susah main, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang tadi saya jelaskan bersifat kariogenik itu memang sebisa mungkin diminimalkan konsumsinya. Sebenarnya bukan harus dihindari sama sekali, tidak boleh makan makanan itu ya, karena anak-anak kadang susah juga gitu ya untuk dilarang, tapi sebisa mungkin diminimalkan dan waktu konsumsinya mungkin lebih diatur gitu. Jangan sesuka-sukanya anak aja, jangan seperti itu. Jadi orang tua juga harus punya peraturan yang anak harus mengerti gitu. Kalau kamu mau makan coklat boleh, tapi setelah makan, misalnya makan berat dulu, habis itu makan coklat, setelah itu main. Kalau main jangan sambil ngemil lagi gitu. Jadi makan selesai, lalu makan cemilan selesai, minum, setelah itu baru main gitu. Jangan sesukanya anak aja. Jadi bukannya sama sekali tidak boleh, tapi diatur. Dan treatment setelah makannya itu yang juga harus diperhatikan. Jadi jangan lupa anak kalau selesai makan makanan manis terutama ya, itu harus dibiasakan dia harus minum air putih. Minimal dia harus minum air putih, karena dengan air putih itu lumayan rongga mulutnya itu teraliri dengan air, jadi lumayan sisa-sisa makanannya lumayan terangkat juga gitu. Minimal seperti itu. Jangan lupa dengan sikat gigi yang tadi saya jelaskan juga itu harus dilakukan.